Balik ka anda tau apa ini. Hai semua, hari ini akan cakap berbeza dengan bawang putih dengan bawang putih bakar ini. Pernahkah anda jumpa bawang putih bakar ini kat mana-mana tempat? Biar I explain apa kegunaannya hari ini. Jom. Pertama, kita ada bawang putih. Ha, siapa yang tak tahu bawang putih? Bawang putih ini sangat common di seluruh dunia. Dia biasanya guna kat banyak-banyak hidangan. Bagi saya, biasanya saya apa-apa sayur goreng-gorengnya barang, saya akan letak sikit kerana dia akan dia lebih wangi, aroma dia lebih kuat, dia lebih sedap. Kedua, kita ada bawang putih bakar. Bawang putih bakar adalah bawang putih yang dibakarkan. So, taste dia lebih kuat dan dia lebih pekat sikit rasa kalau you guna. Tapi mengapa kita jarang guna? Kerana satu, dia lebih mahal. Kedua, kalau nak buat sendiri, ada additional step income lah. So, ambil masa sikit untuk buat. Jadi, terpeluangkah kepada anda yang guna apa-apa bawang untuk masakan anda. Tapi, kalau tak pernah guna bawang putih bakar ni, boleh cuba guna. Selepas guna, sila komen kat bawah apa perbezaannya dengan bawang putih yang anda guna. Jumpa lagi!